Musim tengkujuh menyaksikan harga ikan di Terengganu meningkat antara RM2 hingga RM4 sekilogram. Ia berikutan peniaga terpaksa mendapatkan bekalan ikan dari luar Terengganu yang menyumbang pada kenaikan harga termasuk kos pengangkutan. Menurut peniaga, peningkatan harga berkenaan adalah bersifat sementara dan dijangka pulih selepas monsun timur laut. Orang dah dari nak keluar ke laut, jadinya kita terpaksa ambil ikan-ikan luar. Bila ikan-ikan luar, kos dia apa semua tu naik sikit. Orang pun kadang-kadang, yelah, kos kenaikan kalau ikan dari luar kan, mana kos pengangkutan apa semua tu, semua dikira lah. Harga ikan musim gini mahal sikit lah. Musim ketujuh ni kan, biasa RM10, RM12. Macam tu lah. Kalau hari biasa punya tu RM8, RM7 je. Musim tujuh, bekalan ikan sekarang ni mencukupi lagi lah buat masa ni. Mungkin dalam masa dalam seminggu, dua minggu lagi, bekalan ikan ni mencukup lah. Ikan beku pun banyak. Ikan nelayan masuk ni pun mencukupi lagi lah. Selain itu, bekalan ikan air tawar termasuk tilapia, baung, keli dan patin menjadi sumber protein alternatif kepada pengguna bagi menampung permintaan sepanjang musim tengkujuh.